Okey ah, cik. Nak saya cek apa posisi ya. Ah, ini dia punya collar bone, ini penting. Ah, tengok ini, saya tekan sini pertama. Wah. Sakitlah. Okey. Saya sentuhan ah, sentuh saya. Sentuh sini pun, sentuh kedua. Sentuh ketiga. Sentuh keempat. Okey, pelan-pelan dah. Sentuh pertama, sentuh kedua, sentuh tiga, empat. Tengok saya guna ini jari akhir, sentuhan sini pun piap-piap, piap-piap. Sentuh piap-piap. Oh, perlahan-lahan. Satu, dua, tiga. Pun sakit juga. Kalau ini tak betul, ha, menyebabkan cik punya kepala sini naik pun sakit. Belakang sakit. Tengok. Turun sampai sini saja suat sakit. Tengok mata boleh nampak sana saja. Tengok atas tak boleh. Nak tengok tengok langit lah pun susah. Tak mahu tekan. Okey, saya putar ke sebelah kiri pun ketak tengok mata sampai sana tengok. Tak sampai 90 darjah tak sampai. Ke kanan sini pun tak boleh sampai 90 darjah. Yo macam patu lah. Tapi saya suka. Nanti jadi lembu ah. Lembu, ya, betul. Saya tiba-tiba boleh jadi lembu. Tekan. Macam ni, oh. Okey, cuba tengok tangan naik, ya. Sekarang keras nanti jadi lembu. Okey, tangan. Wah, sekarang, macam lembu lah, keras lah. Tengok ini. Wah, ini, lembu juga, ha. Nanti jadi ular. Bukan ular, okey. Burung lah. Nanti dia terbang. Okey, ini pun sakit lah. Semua pun sakit lho. Wah. Tak apa. Saya suka sekali. Tengok tangan ni. Ini naik sampai sini pun sudah kaku. Sebelah sini pun sudah kaku. Tengok lima jari boleh masuk. Tak boleh sentuh lagi. Tiga. Sebelah sini. Nyok-nyok. Ini yang penting ya, cik. Letak satu stopper. Sentuh seluar saya. Ah, wih, tak boleh ya. Okey, cukup. Ini dia, okey. Ini sakit sekali lah. Tiring. Yes. Okey. Leher sudah putar, tercuba saraf saja. Nanti hilang. Kanjong mangga apa? Takut atau terkejut? Kancung. Takut. Tengok mana? Suami dekat luar. Ying Xiang. Okey. Sekarang tengok. Naik. Turun. Tidur. Tangan saya. Ini. Selesai. Lagi sedikit. Lagi satu belah. Masih jantung lagi. Tak ada tua. Tadi tangan kaku macam kebau. Lembu. Ini naik. Tengok. Ketuk. Tong. Sekarang macam ular. Tadi dia cakap burung pun boleh. Burung macam mana? Burung tadi tepi punya. Burung pakak muda. Boleh terbang. Naik turun ini. Tadi ke belakang agak sakit loh. Sekarang tengok ini lurus sampai sini. Ini tangan ke sentuh seluar saya bong, sentuh perut saya bong. Tak mau sentuh dagu saya. Hai, wish. Dung. Wih. Sini, wah, tengok lincinnya. Sekarang bukan lembu. Cuba tengok tangan ini naik. Tuk. Keduanya sentuh tangan saya. Tiga, lepas sebelah sini. Agak lembut loh, tidak terkunci lagi. Letak satu stopper tadi ke belakang susah. Ini dong seluar saya. Ini telefon saya. Ini sambil pulut. Lepas tu sambil dagu. Bum. Minyak dagu. Okey, sekarang saya cek ah. Tekan ini satu. Perlahan-lahan. Ding.
ding 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 ding. Ui. Hanya gigi saja. Inilah koge. Okey, sekarang cek leher punya posisi ya. Tadi mata hanya nampak sini saja. Naik sakit sekali. Macam ada belakang ah, macam ada terkunci punya leher ya. Sekarang naik. Turun. Kedua. Oh, nampak atas ah. Dia punya belakang ni tak sakit. Oh, melekat. Oh, itu belum buat lagi. Itu panggil belekat. Ha. Lepas tu, tadi ini ya, 90 darjah sampai sini pun boleh. Uyo, boleh nampak. Sebelah sini. Uyo, boleh sini. Uyo, pintu sudah buka. Oh, cepat tu. Uyo, ah, boleh nampak. Kepala ke belakang pun boleh tengok saya. Hui, apa khabar? Hey. Okey, sekarang seimbangkan seluruh badan. Eh. Leher dengan pinggang penting. Leher menyekat dua bahu pernafasan, sakit kepala, mata kabus. Lepas tu melekat belakang sini dengan susah nafas. Itu ya leher. Keduanya tulang belakang. Kalau tulang belakang tak bagus, menyebabkan lutut sakit lah, kebas kaki ya, tapak kaki ya. Lepas tu tarot lah. Lepas tu dua lutut pun sakit lah. Lepas tu ada flat foot. So, oh, baiklah. Tulang belakang. Kalau ini dua bersisi, sudah selesai. Bukan jadi lembu. Akan menjadi lembutkan badan. Lembu pun pun hilang. Okey. Tarik telinga dulu. Wah, dengar ini tu sakit kepala, migraine atau stroke. Tadi satu belah ini. Yang iyo tadi tengah. Pop iyo, kuat lo bunyi. Piap piap. Nah, sekarang bagi angin keluar dari tangan. Relax eh. Satu. Dua. Kali ketiga. Tengok bengkak lah. Tengok wah. Segitiga bunyi. Dia tak boleh bengkok. Oh, tak boleh bengkok. Tengok segitiga. Tengok ini boleh bengkok. Ini boleh bengkok. Ini bagi Phuket. Ini Phuket dengan Bangkok. Tak boleh. Ini ya Thailand. Sakit. Wah, macam ni tengok satu jari tak boleh sentuh. Sakit sekali ya. Okey, cuba tengok tangan tu. Ini pun sama. Wah, ini kedua. Satu, maafkan. Dengan ini pun sulap, tengok sulap terkunci. Uyo, dengan jari pertama. Uyo. Okey, jangan risau. Saya cari sampai kelusi ya. Tengok ini. Ini pun sama lah. Tapi dia tak sakit sangat macam ni. Okey, ini okey ya. Ini pun okey. Tengok ini nombor tiga. Ada sikit sangkut. Ini sudah terkunci ya. Agak sakit lah. Tapi ini sudah lali lah, tak seimbang. Kalau tak seimbang, tengok ini perlahan-lahan naik saja. Sakit, sakit, sakit. Sakit. Mama, mama, mama. Dia pukul saya, mama. Saya kena pukul. Sorry. Tak apa. Nasib pada pegang pisau. Kena pisau tak. Caki macam. Oh iya. Tengok ah ini ya, perlahan-lahan ah, tengok ini naik macam ni saja. Sampai mana sakit beritahu ah. Oh, okey, maafkan. Okey, ke bawah. Ini ke bawah. Sakit. Dah. Kenapa? Sakit. Oh, okey. Saya tak tahu mah. Tak tahu mau nyong saya mana tahu apa tahu saya tahu lah nyong. Tahu cakap saya mana tahu. Saya yang malu mah. Ke kiri kanan eh? Sebelah kiri. Sebelah kanan sini. Ah, ke bawah sini tengok ah. 1 2 3 4 lah. 1 2 3 nombor 3 jari sini sudah sakit lah. Lepas tu sini naik perlahan lah. Tak sampai 90 darjah sini sakit lah. Okey. Okey. Sekarang posisikan balik ya. Ha, tengok magic. Mau tengok mata silap. Mata silap tak mau. Silap mata. Ah, maafkan. Silap mata. Bukan mata sudah silap.
Okey, memposisikan apa ya? Jari. Sakit lama ini? Lebih kurang? Okay. Aduh! Iyuh. Dia pukul orang mamu rumah saja kepala di rumah. Kepala penting oh. Nanti saja lah. Airnya keluar. Sesau. Ah, okey lah. Nah, tadi apa saya buat? Saya suruh bukakan sini ya. Itu yang penting. Okey, sekarang tengok berbeza ya. Cik, ini tangan naik. Tit, 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 tit. Uyuh. Boleh nampak? Nah, ini naik. Kena pukul sekarang cakap ayo lagi ayo dia berani lah dia ayo ayo tengok ayo nah ayo, tak sakit lagi ini naik turun ke empat naik lagi wah senyuman manis sinaran nah tekan kuat-kuat okey lah okey seimbangkan semua okey ayo sekarang ada jari baru ini facelift punya. Facelift. Tahun 2023 punya facelift. Guna hybrid. Ini, ini, ini. Tapi isi petrol ini. Ah, ini pun trigger finger. Ah, masuk. Lagi sikit. Ah, bagusnya. Bagi cantikkan ini ya. Ini penting. Nanti buka air pun susah. Buka pintu pun tak boleh. Dia guna ini saja. Nah, ini. Tapi ini tiga pun rosak. Ini tiga tak boleh, ini ini dua tak boleh ya. Wah susah lah, buka kunci ya. Macam mana buka? Tengok dia, ya lah, mana tahu. Selalu jatuh di kunci. Selalu marah itu mangga. Buka buka pun susah oh. Ah sekarang naik. Oh, okey ya? Mestilah. Chris Leong mah. Ah, lu ini ingat saya invitation punya. Ah, dia ingat saya invitation. Saya original punya. Ah, ini naik. Macam mana kereta saya? Dia, dia rasa macam... Eh, bukan tiga. Tak, oh. Sini, sini dia, dia rasa... Macam sakit sikit lah. Okey, faham, faham. Wah sekarang, wah. Wah sekarang, sini ada sikit-sikit lah. Comelnya. Dan sini. Satu, turun, naik, turun, dua. Tiga, empat. Ocean Titanic. Oh, ini bukan memburuk itu. Oh, ini Ocean Titanic. Joystick. Oh, berdosa. Di sini tak okey lah ya. Oh, itu lain. Nanti dulu. Oh, ini. Oh, iyo. Nanti saya bungkus sikit lah. Ikat tepi, ikat tepi ya. Ini naik pun okey ya. Tengoklah ini, ini, ini Kristen macam main, main Lego saja. Tapi dia happy mah. Ini, ah ini ada, ini, ah ini macam mau, ah ini mah, kuda, nah nanti jadi lembut, ah okay, ah tengok, tengok dah, sudah takut. Ah, tengok. Ah. Tak berani jeruk lagi. Ah. Ah. Tak kuat lagi. Eh. Ayuh. Ayuh.
Mama, saya sedang balik, Mama. Okey, ini naik 2, 3, 4 dan 5 turun. Posisi bagus. Ini pun sudah naik boleh. Turun okey. 1 2 3 4. Tutup semua. Okey. Ting-ting, selamat datang ke Bangi. Apa tu bang? Spider Woman lah. Ini macam. Oh, nanti letak benang dulu. Oh, oh itu. Ah. Okey, nanti sesi kedua. Okey, memposisikan bahu. Wah, masuk. Dua tangan. Ikat jari. Comel. Relax lah. Cik. Sampai sini. Nafas. Hembus. Okey, lemaskan. Lemas lagi. Lemas lagi. Ya, betul-betul. Duduk kaki saya. Bagus. Okey, sekarang sini. Satu, dua. Perlahan-lahan lah. Ayuh. Okey. Okey. Perlahan-lahan. Jadi burung. Yeay. Malam tengok bola sepak. Boom! Yeay. Johor. Yeay. Okey lah. Tabun. Bagus. Okey, cik berdiri ya. Tengok kaki dengan lutut semua. Okey, pandang sana. Ini penting ya. Tadi atas sudah selesai, sudah enak. Ini selalu lutut sakit, kaki sakit, kebas dengan tak ketenaga naik tangga turun tangga pun tak enak tak. Tengok ini ialah dia punya pelvis ini pertama. Sakit. Okey, kedua. Okey, ketiga. Empat. Sentuhan pun sakit lah. Jari tak sakit lagi. Tekan-tekan saja. Tengok ini. Sini ya, tengok sentuhan saja. Satu, suara sakit lah. Dua, sakit. Tiga, sakit. Empat, sakit. Ihmah. Wah, dia ada protection punya. Tengok. Tengok, saya tak boleh turun punya. Dia suruh terkunci sampai tangan tu jari. Wah, dia hebatlah. Pandai lah dia. Tengok, pandai. Tapi jangan risau, saya teknik baru punya. Okey, cik, nanti hilang. Okey, sekarang menseimbangkan apa dia tulang belakang. Sila ambil tiket. Sila ambil tiket. Okey, sini. Ada baby sini. Ini dia. Mantap. Bagus. Huiyo, sekarang cuba cek balik ya. Ini pertama. Dua. Tiga. Empat. Okey, tekan kuat-kuat. Empat jari ya. Satu. Ui. Ui. Apa punya tangan? Tak ada protection lagi. Huiyo. Huiyo, mau sembahyang lagi. Tengok ini. Satu, dua, tiga, empat. Sakit? Sudah hilang. Pandai tak saya? Pandai ya? Saya pun rasa sendiri pandai. Goreng sikit. Okey. Tidur menyering. Manja sendiri. Tadi dengar sini ya, semua cik punya sini sudah macam ni. Tak seimbang, selalu sakit pinggang, lutut, saraf, semua tercepit. Sekarang sudah okey. Menyebabkan sini selalu tak enak. Nah, sekarang posisikan ya, tulang belakang. Ini dia. Dua, tiga, dan... bagus. Sebelah sana. Champion. Ini satu, dua, putar, satu, wah dengar bunyi ya, plak, ni, bagus.
Terlentang. Terlentang. Takutlah bunyi tu. Bunyi tu. Macam keropok. Prok, prok, prok. Ayuh, semua selalu sengit lah. Okey. Tulang belakang ada empat bahagian yang penting. Tadi berdiri ya, tekan. Ayuh, ayuh, sakit sekali ya. Itu ialah panggil tak seimbang. Keduanya ialah kiri kanan. Kiri kanan panggil dia punya pelvis seimbang ke? Dia punya sisi. Ketiganya ada depan. Depan ini penting sekali sebab depan ini dia ada lambar nombor 3, 4, 5 dengan S1. Ini empat saraf tidak boleh tercepit atau menyusik atau tidak terkunci dia. Kalau menyebabkan lutut sakit lah, kaki kebas lah, tapak kaki lah dengan tak bertenaga dekat mana? Sini. Dia inilah underway line. Ini ialah tulang belakang nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Macam cikik ayam. Betul tengok. Macam kereta api. Okey, sentuhan saja. Tengok ini nombor 3, surat 4. Ini nombor 4 pun surat 4. Ini 5 surat memang tak bagus. Ini S1 surat terkunci. Nanti hilang. Ah, tengok kaki. Kaki lipat. Sampai sini, wah, ini surat terkunci. Perlahanlah, sakit lho. Rasa, tengok cik punya kaki ya, saya letak sini pun surat tak enak. Jauhnya, lutut sampai tak ada 6 jari. Kalau saya tekan, kuat-kuat, sakit. Tak bagus lah, sepatutnya lutut sampai tak ada 2 jari saja. Tapi awak ini terlalu terkunci. Keduanya, tengok kaki letak sebelah sini, ini cuba buka. Tak boleh buka. Jangan tekan, jangan tekan. Tekan mana? Jangan tekan, sudah. Okey. Saya memang tekan, ini ialah Korea. Yang misal, yang apa? Tekan misal. Hang Chung Hang Kong. Ini? Okey. Dia tak bagi saya tekan, tak apa. Nanti saya cuba lagi. Ha, ini lutut pun tak enak. Tak apa. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Sebelah sini ya, cik. Ini dia punya saraf tulang belakang. Ini nombor 3. Tak enak. Nombor 4. Sakit. Nombor 5. Sini. Sakit sekali. Dengan ini S1. Sakit. Okey, cukup. Okey. Kaki bengkok. Ini pun sama. Tengok surat terkunci. Kaki sini. Buka pun. Sakit. Oh, okey. Yoli ingat ada apa lipas. Halau lipas. Oh, iyo. Ini sampai sini. Ah, okey. Uyo. Terbang. Landing balik. Okey, lepas tu tekan sini pun. Okay. Ha. Okey, seimbangkan. Selesai. Ding. Kena cecak. Okey, selesai. Sekarang cecak ya. Tadi tak boleh lipat, tak boleh buka. Sebab terkunci tulang belakang. Nah, ini dia nombor 3. 4 5 S1. 3 4 5 S1. Ui. Tiga. So, pengsan lah. Keduanya, kaki tak boleh simpan lah. Tadi ini. Bengkok. Nah, sampai. Dada. Uyuh, macam tak percaya. Tengok dia buka. Uyuh, macam mimpi. Ini kaki saya punya. Nah, tengok ini. Boleh lepas. Kali kedua. Tadi tak boleh buka. Tak boleh tekan sebab ada misal.
nuclear power. Dish, dish, dish. Kedua, dish. Ketiga, dish, dish, dish. Keempat, dish. Ringan. Lima, lutut. Cuba tengok misal kedua. Ada lipas oh. Halau lipas. Macam jauh, jauh masih. Ada lipas. Ini nombor tiga. Empat, lima, satu. Tiga, empat, lima, satu. Kaki, cuba. Bangkok. Empat, tak ada. Lepas tu, kaki, buka. Ini tangan. Macam ni ya. Itu tangan macam mana. Okey, sekarang seimbangkan kakak punya hips ni dengan tengkel lah. Baru jangan itu betul nanti semua katanya sakit ketua ya. Baru masih oh nanti di apa macam dipaksa. Okay, sekarang cuba ya congkok. Okay, tangan tetap tepi ya. Nah, ini cuba bengkok kaki. Nah, tengok ini sampai sini, ini pun sampai sini. Sakit? Sakit tak? Tidak. Kiri, kanan. Lembut lah. Cuba tenang saya, tenang. Hai, bish. Kali kedua, tenang. Hai, bish. Kali ketiga, tenang. Bagusnya. Okey, kak. Sekarang tekan saya kakak. Saya berat 78 kilo. Tekan sebab bagi angin keluar balik. Sebab banyak angin dekat dalam badan-badan, pinggang, kaki. Ya. Kalau ada tekanan, di angin boleh keluar. Okey? Oh, 78 musang king. Hei, tenang. Hei. Wah, kuatnya sekarang. Uyuh. Kali kedua, tenang. Hei. Tiga. Hei. Wah, senang lah. Lagi dua kali. Empat. Hei. Dan akhir sekali. Lima. Hei. Nah. Oh, ya, dia punya jali. Belum siap. Belum lilut. Lilut. Okey, sekarang pun serak. Ini semua serak. Lembut. Kaki ini pun serak. Lembut. Ini pun serak. Boleh. Lepas tu, sini pun. Okay. Saraf tidak tercepit lagi. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha. Yang penting membersihkan leher. Ha. Angkat punggung. Ah, ya betul. Kepala mat. Hidup. Nah, ini penting ya. Ini menyusunkan leher, pernafasan dengan pinggang. Nah. Satu, dua. Naik, turun. Naik, turun, kiri kanan. Ah, rasanya ekmok, ekmok. Ini dia. Wah. Jangan risau, itu dia jejarum. Bukan tulang patah. Jejarum sudah buka. Rasanya lagi lagi enak sekali. Muka comel.
comel. Ha, sikit leh. Jangan risau. Terdengar. Tak, ini dia. Jangan risau. Ini enak. Okey, mau. Ini. Ini untuk sakit kepala dulu. Sakit? Tak. Tak sakit. Okey lah, enak. Lagi sikit lah. Ini dia. Dah bagus. Lagi rasa enak. Emak. Kakak. Itu mak saya. Oh, mak. Saya. Saya ingat kakak. Oh, itu emak saya. Okey, cinta tu saya buka. Jaga jangan. Happy. Pukul orang punya. Kalau saya tak kan? Sudah ya. Ini pergi hospital. Zaman pergi hospital. Zaman body check. Ada lembam. Ada empat. Lagi satu tubuk. Tulang surat retak. Tak boleh lah. Mestilah sambil tenaga kuat pa sampai itu lah. Cucu jalan patah. Dah saya bayar je jarum. Tengok oleh tu siapa tak lah. Itu belai nana. Itu macam mana. Cantiknya. Okey, cek balik lah kak. Nah, yang penting cek punya leher dulu. Ini pertama. Satu. Tekan kuat-kuat. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tangan pun lembut. Boleh ketuk kepala saya. Sini pun boleh sentuh telinga. Tiga, boleh sampai sini. Lepas tu yang penting sekali, ini boleh putar ke sampai dagu saja. Maknanya leher sudah seimbang. Dan tangan ni pun ketuk. Wuih, macam burung. Tiga, dan kali. Tapi saya suka sekali lah. Tuh, tengok saya. Tengok jari ya. Ini naik 90 darjah. Sentuh. Boleh. Ini naik 1, 2. Suara ringan banyak. 3, 4. Ini yang kalau nak seperti sentuh. Tengok ini naik. Ini ada sikit kaku. Dia ada sikit pegang dekat sini. Nanti Pawi akan buat seperti sini ya, untuk longgarkan. Tapi sekarang pun sudah longgar lagi. Hanya lagi longgarkan. Ini jari, ini naik pun. Tekan sana. Ini. Soal lama sakit ini. Dalam 50 hari. 50 bulan. 150 hari. Oh, yo, saya pun pengsan kalau satu hari saya pun tak boleh tahan. 150 hari. Jing 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 jing. Mission impossible. Macam mana nak keluar? Sekarang suara lembut hanya ada pegang saja. Kalau getaran ada, hanya sini ada getak saja. Nanti Huawei akan. Rasa macam mana? Happy? Happy sangat. Happy sangat. Sangat sama. Macam mana kena saya? Saya selalu tengok dekat video, dekat Hollywood lah. Facebook. Ada tengok. Adalah, baru tengok bila dah sakit macam ni kan nak cari salah apa ni nak buat. Ada. Lepas tu kumpul-kumpul banyak-banyak dulu. Tak tahu, sini. Wah, dari leher.
sampai cari semua tempat kecuali rumput saja tak masalah, semua pun selalu boleh. Okey, alhamdulillah. Ya, ini nanti dia akan lepas ini longgarkan dia punya tendon. Sekarang dia tendon keras saja. Nanti dia pun ajar sikit macam mana buat tendon longgar sini saja. Lepas tu boleh dekat rumah buat. Terima kasih. Ambil gambar kenangan. Mari. Tengok sini dulu. Okay, sini.